bisa kita ikutin ya. Setelah kita plester, kita aci, bisa langsung kita gosok. Kita uangnya mas. Kita uang. Tolah. Masa. Ini bisa langsung kita gosok ya. Ya bah. Kita bisa langsung gosok ya. Kalau cepat kering kita campurin dengan Okay, ini material yang kita gunakan ya. Semen biasa kita campur dengan semen acian montar atau sejenisnya ya. Sebagai merek. Ini bisa cepat kering, kuat dan anti retak. Oke, guys, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama kami channel PM Buklay ya. Kita berbagi cerita dan pengalaman tentang proyek bangunan ya. Oke, bro, di sini kami akan berbagi pengalaman tentang aci ya. Kita lagi ngaji nih sama Pak Anur. Halo, apa kabar? Yang Solo. Yang Solo ya. Baik, Pak. Oke. Oke, Bro. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat mencoba ya. Kita hanya berbagi cerita, ada berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil sisi baiknya aja. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Kita pakai acian semen biasa ya. Tapi untuk pleseran kita menggunakan semen pleser ya dari motor tanpa pasir ya. Oke, mulai. Jangan lupa ngopi atau sarapan. Yuk, siap. Semangat buat para senior, semangat buat para junior ya. Jangan lupa selfie-nya kerjanya. Oke, mulai. Ini materialnya ya untuk pengajian. Kita menggunakan atau perangkat mata ya. Kita campur dengan semen biasa ya untuk ngaci. Itu semen biasa kita campur dengan lem ya, lem montar perangkat semen. Perangkat bata, maaf, bata ringan ya. Kita campur bisa 2:1 atau secukupnya ya. Kering dan bisa langsung digosok. Ini untuk proses aciannya ya. Kita mengaci menggunakan semen biasa, kita campur dengan lemnya ya, montar. Oke, Bray, ini untuk pengajiannya percepat ya. Kita harus 2 orang
karena kita tidak bisa nunggu lama untuk menggosok ya, kita itu setelah rata pengolesannya kita bisa langsung gosok atau nunggu beberapa saat karena cepat kering ya, karena kita campur dengan lem montarnya, kita bisa langsung gosok langsung jadi ya. Mudah, cepat dan kuat, pasti tidak bakal anti retak. Ini langsung jadi ya, kita gosok terus. Kita bisa menggosok menggunakan busa gabus, busa ya atau jenisnya. Kewalahan juga yang ngacinya, karena langsung digosok ya, kering. Dengan menggunakan sendal jepit ya, bisa itu simpel ya, sederhana. Hati-hati pak, ininya apa namanya, trackernya goyang-goyangan. Kita ikutin ya, setelah kita plester, kita aci, bisa langsung kita gosok. Berapa kita uangnya mas? Kita uang? Tolah. Masak. Iya. Target nih kerja tayang, tukang pun senang banget untuk lembur tambahan. Kita kerjakan malam karena ngaci suasana juga adem dan tidak berisik ya ke tetangga. Ini untuk pengajian ya harus 2 orang. Setelah kita aci atau kita oleskan ke dinding aciannya, tidak terlalu lama kita menunggu, sudah bisa langsung digosok ya.
gosok dan langsung jadi. Kita tidak bisa tunda lama karena akhirnya kita campur dengan semua bumbu dan herbal. Oke, Troy, ini posisi lagi lembur ya, kejar target sih. Lembur pengertian kajian ya. Jadi ada aktivitas, besok pula ada cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.